tuh kalau ngadain tabungan, pada setuju nggak? Bagus ya kalau ada cara tabungan kayak gitu, terus nanti liburan ngumpul bareng mau di mana gitu ya, di wisata Pangandaran tapi khususnya, biar kita juga bisa ngevlognya sekaligus menginformasikan keadaan Pangandaran ketika kalian liburan bareng nih, jadi seru. Pasir Putih kah, Madasari kah, Batu Hiu, Batu Karas, Ciwayang, Grand Canyon, banyak kan tempat. Nanti saya birukan, tapi kalau nggak hadir saya merahin. Ini nih siapa nih, zaman-zaman sekolah bukannya masuk nongkrong di pantai, siapa? Aku. TK kayak gitu nggak teh? Sekolah nih ya, baru awal-awal masuk itu, habis absen pada keluar semua. Pada keluar semua tuh, cari tempat nongkrong. Ikan pada beli ikan. Ada Kak Iman hadir juga. Ibu sekolah di Parigi, Pak ya. Parigi pasti tahu SMK Tunas Brilian. Nih tukang surabi nih. Ini ramai juga nih peminatnya ya, bukan hanya orang tempatan tapi wisatawan pun banyak nih yang beli surabi ini nih, terus si bapaknya. P Musik TV halo juga. Enggak lah, aku kan anak teladan, ya percayalah. Siap gaskeun, kopdut. Kibo sakolana ti paudnya. Saya udah bikin yang Eka Muslimah 100 kaos lebih, tapi udah habis katanya. Halo Aiman, kopdut, kopi dangdut, atau di SD mana, apa SMP, apa SMA? SMA Tunas Brilian, kalau SMP-nya SMP 1 Pangandaran, SD-nya SD 5. Kalian bekas kepala sekolah SMP di Parigi. Ibu SMP-nya Pangandaran. Oh, apal aya anu namina wawannya. Kok tahu? Kok tahu? Aku SMP-nya di SMP 1 Pangandaran, Lapang Merdeka itu. Bukan di Parigi. Kuningan hadir, Bapak siapa ini? Bapak Kurman. Oke, jangan lupa di like dan subscribe juga ya. Insya Allah nanti sore Ibu live lagi deh, sore. Ibu dicariin. Nah, kemarin tuh Ibu memang pagi terus tuh. Kita lihat nih di sini yang jaringnya. Mau baru buang jaring.